dan ketahui olehmu bahwa sungguh kelebihan berbicara itu tidak terbatas ya. Kiban ukuran berbicara berlebihan. Nyan hana batas, anda tahu batas. Jaidat. Bal al-muhim mahsurun fi kitabillahi ta'ala. Tetapi yang penting itu terhasar pada kitab Allah ta'ala. Dan bahas panjang tak secara rinci. Nyan hanta tu'o. Artinya berbicara yang berlebih. Yang hana perle, tidak perlu. Tetapi nyan kage batasi dalam kitab Allah. Itu pun kebatasi lah kitab Allah teh bicara yang penting yang hana berlebihan. Qala Allahu azza wa jalla nekeun le Allah azza wa jalla la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Tiada kebaikan pada kebanyakan daripada berbisik-bisik mereka itu kecuali orang yang memerintah ia dengan bersedekah atau memerintah dengan ma'ruf atau islah memperbaiki antara manusia. Dalam tanya berbicara antar sesama yang pegah li Allah hana kebaik le hana kebaikan umum ji. Pajan baru nak kebaikan saat tanya berbicara pegahaba. Apabila kita mengdalam leboh kategori, leboh hal. Menyo berbicara berkaitan dengan leboh halnya baru nak fahla nak kebaik, nak kebaikan. Teh pun pertama orang yang mengajak orang dengan bersedekah. Tanya pegahaba untuk ajak orang itim mesedek untuk bersedekah. Nyan tutu tanya na fahla, na kebaikan. Pegah-pegah orang dorong-dorong orang untuk itim bersedekah. Nyan yang pertama. Yang kedua makruf. Tak ajak orang bakbut kebaikan. Tutu tanya wateta ucapkan untuk ajak orang bakbut kebaikan. Termasuk ajak orang bakbut kebaikan, tatam orang bakbut kejahat, jahatan yang ajak makruf si. Tatam orang bakbut kejahatan, hana bakbut kebaikan yang makruf. Pokok ji tutu-tutu katanya untuk mengajak orang berbuat baik, menghindari keburukan. Nyan tutu tanyo nyan na faedah. Na kebaik, kebaikan. Semakin le tak terpeput, tah-tah yang makruf, yang kebaikan-kebaikan, kenan tak ajak orang, kenan tak pegah. Nyan mufahla tu. Saban si lagi tak berzikir si, le fahla. Au islahim bainan nas atau tutur katanya untuk memperbaiki hubungan manusia urang yang hana jeroh bui mejeroh-jeroh yang hana geut mangai megeut yang saling membenci bersaling menyintai nyan tutur-tutur tanyo yang tamu tutur nyan na kebaikan. Ba ujung ayat pun pegah wa may yaf'al dhalika btigha amardatillah fasawfa nu'tihi ajran azima. So yang pubut lagian untuk minta ridha Allah, Allah ne janji akan nabi fahla yang besar. Tu dagai dia pegah yang gegat ajak urang bersedekah, ajak urang buat kebaikan. Olehnya tutur tanya perharmonis antar manusia nyan fahla raya aziman pegahli Allah. Makna azima nyan pahala be watakun fahla besar anda tak bayangkan. Padahal hanya berbicara
berbicara duduk pegahaba, tapi tak jaga berbicara tanya hanya tu dalam hal-hal yang baik. Hal baik yang kepakat urung sedekah, saling membantu, saling tolong mano menolong. Ha, olehnya ajak bab bubut yang kebaikan, pakak urung yak ber, pakak urung yak minta ilmu. Pokok ji untuk manusia bersikap baik, manusia mau berbuat baik. Ha, atau islah bainan nas, tutu-tutu ketanyo, membuat manusianyo harmonis, membuat manusianyo saling berbaik-baik. Baik sampai ima pakai gop sebalik ji. Tanyo hana ta saja wate tamu tutu, kai mau pakai urung lah, urung lain. Nyen sebalik ji, munyo hideh ke pegah nafahla yang besar, nyo sebalik ji, ya dosa yang besar. Bantanya umur tutu, orang tengah gad kahana gad li, orang tengah tenang kahana li ketenang, ketenangan, nyan kadosa. Di luar daripada halnya, diam. Menyohana kebaikan, geyudi, diam. Nyoke yang nepegahli Nabi, falyakul khairan, awliyasmud. Katakan yang baik atau diam. Apa tak berat-berat roh tak bergahabar tadi, tak ia juga dia mendak. Menyohana ik tak pastikan yang kebaik, kebaikan. Iban, dia menang. Bah dia kayang kan ayat. Baik lagi urung batuk. Ada yang dah tengah urung batuk dah. Baik karu, baik karu, ku, menanti tengok abah tu macam raya. Iyam kata, iyam kata. Oh, yang itu pun pegah. Nyo di saat, nyo pegah berbicara antar manusia. Kalau berbicara antar manusia, tak jaga alam leboh halnya. Mana merat berzikir kerau tu? Lebih baik. Atau di, diam. Lagi yang sikap. Karena perilaku manusia, ukuran gerd dan hana gerd manusia yang paling gampang deh saat tutu, ya kan? Le takkan orang berakai tak terpura teng betutu. Kamana? Ha, menyorok pupuk pula eh pada tu pupuk tu mana tak kala, tapi menyomot tutunya gampang deh. Bang pegah apa? Oh, hana gakai. Bang pegah apa ada bangai? Ha? Bagi pegahabah ada beruk hati, tergambarkan kesombongan, tergambarkan kedengkian, terbanggak, tergambarkan hatinya beruk. Pat gambaran ji deh wate pegahabah. Yang mana? Tengok tetap kalen gop kan yang mana? Menanti gop ikalen dan yang tetap gahabah tengok tak berhaya roh tu. Tapi kita tengok kahaya bagi rupanya makin hamil sok tak kaya sombong tak kaya tentang keinginan saya belum lain oleh kibat tengok kan tengok mana terasa tu. Semakin dia tak angkat diri, semakin dia tak sombongkan diri, semakin hamil igop. Tapi mana terasa tengok kan. Boh wate tak egok kuat hai pegah haban agalak tu. Bah nyoi pegah ji ilung meno ilung de ilung 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 sebicara tentang diri sendi nama tak u. Tapi pakan akai ro tu menan. Hana ingat tu. Hana sadar. Hana sadar. Ya tandangut eu. Entah buat-buatnya mah gada ngutnya. Ha kan? Ya? Ibat? Kakuru. Ya, alhamdulillah. Kayo kan? Ha, dengan nak tak buat kakuru, lada pegah, lada pegah, lugo geber. Lada pegah bro gogo. Oh kan nyang kakuru nya. Biar ada geber berat lom. Ya dibayangkan dung gebet lagi nya. Munyah nak gebet anda tak bayangkan.
Dah takde, alhamdulillah. Dapat dalam neraka terus gara-gara yang, ya kan? Nak ke bulu istighfar tu. Ha, cukup jai salah nak datang ah. Sama ini wabah sari wakalami puadi. Lula ke dosa, dosa bak dengar, dosa bak butuh, dosa hati. Apa maaf, apa ampun ya Allah.